Pemirsa, selain genangan di beberapa ruas jalan, hujan deras yang turun sejak Kamis sore kemarin juga membuat dua fondasi rumah di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan longsor. Longsoran tanah dan puing fondasi pun sempat menutupi akses jalan warga dan halaman rumah warga lainnya. Cuaca ekstrim yang melanda kawasan ibu kota Jakarta mengakibatkan hujan yang turun dengan intensitas yang cukup tinggi mengakibatkan dua fondasi rumah di RT 3 RW 4 Lenteng Agung Jagakarsa Jakarta Selatan mengalami longsor. Akibatnya longsoran tanah dan puing fondasi rumah pun sempat menutup akses jalan warga serta halaman rumah warga lainnya. Dan ini adanya di RT 5, kebetulan posisinya di atas. Ada warga kami yaitu longsor di rumah Bapak Haji Ismail atau Ibu Yati, tepatnya di TK Nurul Iman. Saat ini untuk penanganan longsor sendiri, petugas gabungan dari kecamatan telah bersiaga di lokasi dan memasang turap sementara untuk mengantisipasi longsor susulan. Badru Zamal, Jakarta.